18, 19, 20. Nah, ini 20 meter nih. Ini nyampe apa enggak ya? Nanti saya akan konfirmasi lagi di editing. Dan ya, udah. Ini dia hasil dari mic-nya. Bagaimana, cocok apa enggak? Silakan kalian tonton pakai headset ya, biar lebih real lagi bagaimana hasilnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Cak Son. Nah teman, video kali ini saya ingin review sebuah mic murah meriah, mic wireless tentunya ya. Harganya gak sampai 150.000, wis pokoknya 100 ribuan lah ya. Tergantung sellernya, ada yang 125.000, ada yang 130. Dan ini mic khusus HP teman-teman ya. Langsung aja kita buka micnya teman ya. Sorry banget, sebenarnya ini sudah saya buka dan sudah saya pakai sekitaran berapa ya? Ini kelihatan pohonnya ada di sini. Sekitar berapa ya? Mungkin 4 hari ada, sudah saya pakai 4 hari. Nggak sampai seminggu pokoknya. Nah, ingin saya review dan kenapa sudah saya buka dan ini sudah saya lem. Ya, jadi disclaimer, catatan bahwa sebenarnya mic ini tidak dapat sama bulunya. Karena saya awalnya tuh nggak niat nge-review ya. Yaudahlah pakai-pakai aja. Sehingga dalam sering jalannya waktu saya tambahin bulu kucing ini namanya dead cat ya. Sebenarnya tanpa dead cat pun suaranya masih oke banget. Cuman karena saya ada punya lebihan dead cat, saya kasih dead cat ini. Jadi kita langsung aja buka yuk apa aja di dalam paket pembeliannya. Harganya ini saya dapat 100. Aduh pokoknya nggak sampai 140.000 pokoknya deh. Jadi murah meriah. Dan ini by the way type C. Ada yang Lightning untuk Apple, tapi saya nggak nemu yang micro USB ya. Jadi saya nemunya yang saya belinya pakai yang Type C karena kebetulan saya HP saya ini dua pakai Type C dan HP saya buat behind the scene ini Type C untuk yang biasa kita pakai live. Jadi tujuan saya beli ini adalah untuk live dan langsung edit dari HP teman-teman karena saya punya channel satu lagi yaitu channel Cak Son Random Vlog ya. Kenapa beli ini? Karena saya pakai mic ini satu ribetnya itu masih nyolokin kabel, masih bergantung-gantungan ya kabel. Cara mic ini bentar saya ambilkan dulu. Enggak usah lah, langsung aja kita review aja yuk. Karena pokoknya kalau pakai mic ini nih ribet ya. Kalau pakai mic ini enak tinggal colokin ke type C-nya, ke port chargernya. Langsung aja buka ya. Nah, jadi sini dapat buku garansi, teman-teman. Sorry nih, aduh keringetan banget ya, sumuk banget. AC saya enggak nyampe ke sini. Kartu garansi dari JDN. JDN saya nggak tahu JDN ini apa nih. Pokoknya service centernya ini ada di Greenville Raya, Duri Kelapa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Wow, lah saya pernah ke sini dong. Saya punya teman di sini. Wah, Duri Kepa ya. Ya saya pernah ke sini. Oke, dan kemudian di sini ada bukunya, apa kitab primbonnya itu bahasa Indonesia. Tapi kayaknya ini produk Cina deh. Iya, made in China ya. Jadi mulai dari kedip blinking bla 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 ini ada artinya di sini dan cara pengoperasiannya dari sini bahasa Indonesia. Ini dusnya kosongan gini dan dapat transmitternya. Oh, transmitter ini dalam banget. Nah ini dia yang maksud saya type C teman-teman ya. Ini sudah type C ya. Nah ini type C langsung dicolokin aja ke sini dan oke. Okay. Jadi langsung bisa dan ini tinggal dipencet agak lama 3 detik dan langsung ya tinggal langsung taruh gini aja. Nah jadi kan enak, enteng banget, selesai tinggal cabut. Nah dan di sini ada lubang untuk Type C juga, jadi di sini kita bisa langsung sambil ngecas teman ya. Ada lubang juga di sini. Oke, lanjut kemudian perlengkapannya selain itu spon biasa taruh sini, ada manual booknya tapi yang berbahasa Inggris dan lebih bagus. Ini sepertinya hanya print-printan kertas biasa dan ini sepertinya lebih otentik ya. Nah, kemudian ada dapat type C charge apa type C kabelnya doang tapi bit quality-nya murah banget ini yang apa agak shiny, kabel agak shiny itu hanya cepat rusak tapi ini type C udah nggak dapat adapter cuman ini aja dan udah kosong. Dan selanjutnya kita akan coba review bagaimana performa mic-nya ya, jangan lihat kameranya ya, kok kamera depannya mungkin nggak terlalu bagus dan nggak stabil. Jadi saya akan coba juga radiusnya, range-nya berapa jauh. Ya jelas saya coba itu nanti ya di depan gang depan komplek rumah ini aja. Oke, yuk langsung aja kita coba teman-teman. Oke guys, kita sudah coba pakai mic eksternalnya ini. Bagaimana? Ya mencolok banget sih. Kalau kualitas kameranya jangan ditanyakan karena ini pakai kamera depan HP.
jadi nggak terlalu begitu bagus ya. Oke, cek 1, 3, kita akan taruh di kursi ini. Dan saya akan berjalan mungkin 20 meter atau lebih ya. Kita start dari sekarang. Naruh kameranya. Oke, kita akan coba. Aduh, miring. Nggak apa-apa ya miring ya. Oh, mana nih? Oke, bentar. Iya. Nggak mau, guys. Nah, gini aja lah. Oke, ini sudah 1 meter. 2 meter. Ini 3 meteran. Saya nggak bisa dengar dari sini. Nanti saya dengarnya baru ketika ada editing. Ini 4 meter. 5 meter. 6 meter. Nah, 6 meter ini segini, teman-teman. Di jarak itu katanya 20 meter ya. Saya jalan terus sampai sana. 7 meter. 8 meter. 9 meter. 10 meter. Nah, ini kita sudah 10 meter dari sini. Nggak cukup. Nggak perlu jauh-jauh banget sih, kecuali buat mic ngeprank ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini 20 meter nih. Ini nyampe apa enggak ya? Nanti saya akan konfirmasi lagi di editing. Apakah sudah nyampe mic-nya dan bagaimana kualitas suaranya. Better kalian pakai headset ya. Ini mah juga mic 100 ribuan, kita nggak bisa mengandalkan terlalu banyak lebih kualitas. Nanti saya akan coba cari-cari lagi karena di sini katanya ada fitur treble, teman-teman. Oke, langsung kita ke editing. Dan ya udah, ini dia hasil dari mic-nya. Bagaimana, cocok apa enggak, silakan kalian tonton pakai headset ya biar lebih real lagi bagaimana hasilnya. Kita coba lagi di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang minat untuk beli mic ini, saya akan taruh link pembeliannya di deskripsi bawah ya. Silakan beli. Thank you.